Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Insyaallah pada malam ini kita akan lanjut mengkaji dan menelaah buku pengantar fikih jual beli dan harta haram. Namun sebelumnya ada pertanyaan yang masuk via online ya dari media info kajian Pekanbaru, kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5 pertanyaan online masuk. 5 ini kayaknya nggak lanjut materi ya. Nah, di mana sampainya? Baik. Dan bahkan sebelumnya ada yang bertanya, ini pertanyaannya penting dan saya akan bahas sekarang, yaitu tentang kebijakan biasanya di anak-anak kita di sekolah SDIT, ASN dan segala macam, yaitu larangan menerima hadiah. Larangan menerima hadiah. Kenapa guru tidak boleh terima hadiah? Baik. Terkait hadiah, jamaah sekalian, bapak ibu sekalian, hadiah dengan sogo itu beda tipis. Saya ulangi, hadiah dengan sogo itu beda tipis. Namanya tanda terima kasih lah, lain-lain. Hadiah itu hukum asalnya boleh ya, hukum asalnya boleh, bukan sunnah. Hukum asalnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, tahadu tahabu, saling memberi hadiahlah kalian, maka akan saling mencintai, akan timbul chemistry hati. Ini hukum asal hadiah. Hadiah boleh, cuma nanti ada perincian. Ada hadiah itu yang menjadi terlarang. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadayal umali gulul, hadiah untuk para pemangku jabatan sogok. Paham di sini pembahasannya. Di awal Rasul sebut hadiah itu boleh. Anak kasih hadiah ke bapak, bapak kasih hadiah ke anak, teman kerja kasih hadiah ke kerja. Tapi nanti ada ternyata perinciannya, ada takhsis dari keumuman tadi, ada pengecualian. Itu apa? Hadaya al-umali gulul, hadiah untuk pemangku jabatan, orang-orang yang punya jabatan, guru itu punya jabatan, dan lain-lain, itu adalah sogok. Rasul juga sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ista'malnahu ala amal farazaqnahu rizqan faman akhadha ba'da zalik fahuwa gulul, barang siapa yang kami telah tunjuk, kami tugaskan dengan suatu jabatan dan kami kasih gaji, perhatikan, sudah kami kasih gaji atas kerjanya, maka barang siapa yang cari-cari di luar itu, masih dapat-dapat di luar itu, maka itu namanya sogo. Jadi di sini kita batasi. Cluenya, hadiah kalau latar belakangnya jabatan, sogo. Saya ulangi, hadiah yang latar belakangnya apa? Latar belakangnya apa tadi? Jabatan, itu sogo. Makanya Ibnu Lutbiyah, dulu ada sahabat namanya Ibnu Lutbiyah, beliau petugas zakat. Beliau petugas zakat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditugas untuk tarik zakat. Kemudian pulang tarik zakat, dia dikasih hadiah. Disampaikan ke Rasul, ya Rasulullah, ini uang zakat, adapun yang sedikit ini hadiah untuk ani. Dikasih apa? Dikasih kaum yang di sana. Rasul murka ya, Rasul naik mimbar, Rasul umumkan, ini ada apa gerangan? Orang yang udah kami utus, kami kasih jabatan, kerja, kemudian tiba-tiba dia bilang, ini zakat, ini hadiah untuk anak. Apa kata Rasul? Dikuncinya. Coba seandainya dia duduk di rumah bapak dan ibunya, lihat apakah dikasih hadiah atau tidak. Jadi barometernya apa tadi? Jabatan. Hadiah yang latar belakangnya jabatan. Atau hadiah dari orang yang butuh jasa kepada penyedia jasa, dia punya jabatan plus dia pegang handle jasa ini, dia yang pegang pengurusan ini, dia yang pegang, maka ini disebut sama Rasul apa? Sogo. Kenapa hadiah kepada para pekerja? Ini kita bedah ya, mana yang ASN, pegawai negeri, mana yang karyawan swasta. Ini berlaku untuk keduanya. Nanti bagaimana turunannya, bagaimana hadiah yang boleh, ini pun panjang ternyata ya. Tip. Tadi sampai mana?
Apa yang saya bilang sebelumnya? Ah, hadiah. Hadiah itu apa sih? Kenapa para pemangku jabatan tidak boleh menerima hadiah? Karena ada namanya tuhmatul khianat. Ada kecurigaan berkhianat. Atau nanti pilih kasih. Atau nanti tidak adil ketika mengambil sikap. Seorang guru, kalau sering dapat hadiah dari wali murid, nasi bungkus, nasi kotak dikotakin, handphone dibelikan, sepeda motor dibelikan, itu nanti kalau nilai anak gemetar tangannya, lihat jam, wah ini dari uminya, lihat handphone, wah ini uminya kasih, gemetar, nggak bisa dikasih nilai. Paham sampai di sini? Itu tuhmatul khianat. Ini contoh kecil, dan ini berlaku bagi para pemangku jabatan yang udah ada gajinya, yang udah ada gajinya, maka yang lebih dari itu, lepas dari itu namanya sogok. Kita fokus ke guru saja, skop kecil. Biasanya sering ya di akhir tahun, terima kasih tidak memberi hadiah kepada guru-guru kami, kan gitu bahasanya di pondok dan segala macam. Kaum muslimin pahamnya cuma hadiah, padahal larangannya tidak hadiah. Maksudnya apa? Larangan tidak terbatas hadiah. Tuhmatul khianat tadi bukan cuma disebab hadiah. Para ulama sebutkan, innal mubaha fil bai' wa syira' kal hadiah. Sesungguhnya pilih kasih, perlakuan khusus ketika jual dan beli itu juga hadiah. Contoh, gurunya enggak dikasih hadiah, iya, enggak dikasih hadiah sama wali murid, iya. Tapi kadang kalau wali kelas belanja sering dikasih diskon. Apa beda diskon dengan hadiah? Bedanya apa? Getar, gemetar enggak hatinya pas nilai? Iya atau tidak? Setiap ustadz, kalau ustadz yang belanja diskon 30%, itu hadiah atau tidak? Maka juga sebut, pilih kasih, perlakuan khusus ketika jual dan beli itu sama dengan hadiah. Itu kan pemberian juga. Hadiah itu kan wujudnya kotak gitu ya. Tapi kalau sering dikasih diskon, sering dapat manfaat enggak si gurunya? Iya. Coba kalau dia enggak guru, duduk di rumah, dikasih hadiah enggak sama wali murid? Dikasih diskon enggak sama wali murid? Enggak, ini juga bagian. Karena kalau dia sering dapat diskon karena statusnya ya, karena jabatannya dia dapat diskonnya sama dengan hadiah. Itu kan kalau nilai juga gemetar. Waduh, saya tak boleh dikasih diskon. Tak boleh dikasih diskon, sama pas menilai juga enggak berlaku. Sebaliknya, atau guru yang jualan, karena statusnya guru, wali murid jadi langganan, sering ngasih tender. Kira-kira langganan, non-langganan perlakuan khusus atau tidak? Perlakuan khusus atau tidak? Iya, di bank aja ada apa? Nasabah prioritas gitu ya. Orang antri panjang, nah giliran si bos datang itu dibukain sama sapamnya, dikawal sampai ke ruang prioritas gitu ya. Langganan-langganan beda. Jadi karena statusnya guru gitu ya, boleh murid jadi langganan, sering kasih tender. Bahkan kalau lebih ambil aja ustadz kembaliannya gitu ya. Kembaliannya buat ustadz aja gitu ya. Sama dengan hadiah. Itu juga ada tuhmatul khianat. Ada apa? Kecurigaan. Nanti kalau ngasih nilai ingat, aduh orang tuanya sering kasih tender, orang tuanya sering kasih proyek pesanan skala besar, kita nggak bisa adil ngasih nilai. Ini namanya hadiah. Makanya tadi ya, yang secara zahir nas hadisnya memang hadiah, tapi perlakuan khusus juga bagian dari hadiah. Yang intinya dia dapat manfaat karena apa? Karena jabatannya. Makanya para fuqaha sebut, untuk qadi, aturan untuk hakim di dalam Islam, ini hakim syar'i ya, bukan hakim pengadilan negeri, enggak, hakim syar'i yang dulu punya jabatan hakim, Ibnu Hajar Al-Asqalani itu qadi, atau qadi Ibn Iyad, qadi Suraih, ini pemangku jabatan. Itu dalam Islam mereka enggak boleh beli di pasar, enggak boleh jualan. Kenapa? Ya kalau beli namanya pemangku jabatan sering kasih dan mereka enggak boleh jualan. Karena pemangku jabatan jualan, gubernur punya toko bangunan, nanti semua proyek ke sini larinya. Hah? Pesannya kemana? Toko bangunan gubernur atau yang lain-lain. Pemangku jabatan sekalian jualan, itu enggak dibolehkan dalam Islam. Karena ada apa? Tuhmatul khianah. Tuhmatul khianat. Ada nanti
curiga apa tuduhan kecurigaan. Jadi tadi ya, maka para pemangku jabatan tidak boleh dapat hadiah. Kalau pegawai negeri dan turunannya, kapan mereka boleh dapat hadiah? Yang boleh atau yang bisa membuat mereka dapat hadiah cuma undang-undang. Saya ulangi, cuma apa? Undang-undang. Itu yang boleh. Contohnya kalau pemangku jabatan, pegawai negeri, pejabat, dia punya walimah, itu ada undang-undangnya. Tamu yang hadir, seberapa kaya pun pengusahanya, itu bolehnya kalau kasih ampau itu maksimal 1 juta. Kalau di atas 1 juta nanti gratifikasi. Bisa dipahami? Undang-undang. Berarti kalau semua yang hadir ngasihnya 1 juta, itu boleh untuk dia, karena undang-undang memboleh, telah membolehkan. Tapi di atas 1 juta ada tuduhan apa? Gratifikasi, sogo. Jadi tadi ya. Tapi kalau karyawan swasta, banyak ya, boleh enggak ada kurir datang gitu ya, kemudian enggak genap, ambil aja pak gitu ya, kan gitu, ambil aja untuk kurirnya sisanya, boleh atau tidak? Atau yang seperti ini, kalau karyawan tadi bergerak di bidang swasta, kapan mereka boleh dapat hadiah? Pertama, mereka boleh dapat hadiah kalau diizinkan oleh owner. Kalau diizinkan oleh owner, kalau negara undang-undang, tapi kalau swasta ini owner. Pernah di zaman Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasul sebut, kalau kami sudah kasih tugas jabatan, kalau kalian mengambil lebih dari itu, bahkan 1 jarum jahit, itu namanya sogok. Ada salah seorang sahabat kulit hitam Ansar, dia mendengar ketatnya Islam, akhirnya mundur. Ya Rasulullah, ane nyerah, ane enggak mau punya jabatan, berat gitu ya, karena dikasih hadiah nanti jatuh ke sogo. Kemudian Rasul timbang, taib, kalau gitu gini saja, ente kerja, nanti kalau dapat hadiah lapor dulu, dapat hadiah lapor dulu ke ane, nanti kalau ane kasih ambil, tapi kalau ane enggak kasih ya udah terima saja. Ini rumusnya. Berarti kalau nanti ke swasta, ini yang ngizinkan siapa? Owner. Kalau Rasul kepemimpinannya kan tidak demokrasi ya, tidak suara rakyat dan undang-undang. Nah, Rasul bisa memutuskan seperti raja ya. Jadi tadi kalau itu swasta, kalau dapat dia kasih kemana? Ke owner atau orang yang berwenang di sana. Kalau diizinkan ya sudah, berarti boleh dibagi. Tapi tergantung aturannya. Tapi kalau swasta memang ada regulasinya, uang-uang tips ini. Ini hukum untuk uang tips. Kalau regulasinya sudah ada dari yayasan kah, dari perusahaan kah, karyawan tak boleh terima apa namanya hadiah, maka enggak boleh secara mutlak. Kalau sudah owner yang bilang enggak boleh, maka swasta tidak boleh. Kalau negeri itu tunggu undang-undang. Jadi tadi ya, hadiah untuk pemangku jabatan bukan sebatas apa tadi, hadiah yang berwujud enggak, bahkan sering dikasih diskon, itu juga bagian dari hadiah. Sampai-sampai para ulama mazhab Syafi'i, ulama klasik sebutkan, kalau seorang pemangku jabatan makan 1 porsi atau dia dapat uang makan, dijamu karena dia pemangku jabatan, menunya, servisnya full service, enggak wajar. Orang jatahnya 1 ayam potong, dia udah ayam plus rendang plus dendeng, ini kan gak wajar. Maka dia pemangku jabatan, dia harus bayar. Kalau gak itu sogo, karena dia mendapat perlakuan tidak semestinya. Anggarannya dia dapatnya tuh 1 bungkus plus ayam gitu ya, tapi berhubung dilihat pemangku jabatan makan, diservis sama penjamunya tadi, dilebihkan, ini termasuk dihitung sogo. Para ulama sudah bahas dari dulu seperti itu. Jadi tadi ya, intinya tentang hadiah ini kuncinya jabatan. Kita posisikan, kalau kita nggak punya jabatan, di servis atau tidak, dikasih diskon atau tidak, itu saja kuncinya. Bahkan semua manfaat yang diperoleh karena dia punya jabatan itu bisa berpotensi menjadi sogo. Makanya dalam Islam hadiah dan sogo itu apa? Beda tipis hadiah dengan sogo. Terkhusus pemangku jabatan. Dan yang lebih khusus lagi, pemangku jabatan yang dia di bidang hukum, jaksa, hakim, polisi, ini yang lebih khusus. Kenapa? Kalau orang-orang yang punya jabatan krusial, jabatan-jabatan di bidang hukum ini, mereka terima sogo, maka akan terjadi kezaliman. Apa kezalimannya? Yang salah bisa bebas, yang enggak bersalah dimasuk penjara, salah tangkap istilahnya sekarang ya.
Paham maksudnya? Kalau penegak hukum sudah terima sogok, maka terjadi kezaliman, kerusakan. Wa fasadul ardi gulul, kata para ulama. Rusaknya muka bumi ini karena sogok. Makanya di antara produk Yahudi yang dari dulu dilestarikan sampai sekarang apa? Sogok. Nah, ini produknya Yahudi terkenal nih. Makanya kitab Taurat itu berubah-ubah, kenapa? Karena para ulama Yahudi suka terima sogok, dibayar sogok, dirubah hukum gitu. Bisa request, Syekh, tolong ayat itu dirubah dikit gitu ya. Oh, udah dirubah, dikasih uang satu kantong, dirubah hukumnya Yahudi, berubah Taurat. Paham ya? Jadi makanya hadiah dengan sogok itu beda tipis. Yang kuncinya pemangku jabatan ini hati-hati. Wallahu a'lam. Pernah ada yang konsul kita, tidak usah ya. Baik, lanjut di sini ada pertanyaan secara online. Pertama, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak apa-apa dibacakannya. Dulu ada kesalahan dalam pembagian zakat, yaitu dalam membagi zakat mal dengan membagikan yang ada asnafnya saja, sedang yang tidak ada asnafnya kami belikan kebun yang hasilnya untuk fakir miskin, atau yang ada asnafnya. Bagaimana maksud ini? Dulu ada kesalahan dalam pembagian zakat, yaitu dalam membagi zakat mal dengan membagikan kepada yang asnafnya saja, sedang yang tidak ada asnafnya. Maksud yang tidak ada asnafnya berarti bukan penerima zakat kalau begitu ya. Sedang yang tidak ada asnafnya kami belikan kebun yang hasilnya untuk fakir miskin, atau yang ada asnafnya. Di belakang hari kami tanya sama Ustaz, boleh memberikan pendapat kalau dibelikan kebun harus dibicarakan dengan si penerima zakat. Kemudian kami kumpulkan dan musyawarah dengan para fakir miskin, kebunnya dijual dan dibagikan atau tidak dijual, dibagi hasilnya saja. Akhirnya semua sepakat tidak dijual, yang dibagi hasilnya saja, karena lebih produktif dan lebih menguntungkan bagi fakir miskin itu sendiri. Bagaimana sebaiknya Ustaz? Sebetulnya masih ada pertanyaan yang lain yang ada hubungannya dengan hal tersebut. Syukran. Ini kalau tidak salah, ini ada pernah tanya ya. Di kampung mereka, mereka mengelola zakat. Kesalahan pertamanya, zakat yang diterima tidak langsung disalurkan, tapi dibelikan kebun sawit. Karena tidak tahu, karena tidak tahu ya, dalam zakat, zakat itu tidak boleh diinvestasikan. Zakat itu tidak boleh diinvestasikan dulu, tidak boleh. Seketika dapat, seketika terkumpul, langsung dialokasikan. Karena kebutuhan-kebutuhan fakir miskin ini urgen semua, urgen semua, nggak bisa nunggu. Kezaliman kalau panitia udah ngumpulin zakat, dikembangin dulu, apalagi dibengin dulu. Aduh, uang zakat dikumpul, dibungain dulu. Ini luar biasa ya, ini luar biasa kezalimannya. Enggak dapat dana langsung kasih. Nah, di sini mereka itu belikan kepada kebun sawit, sehingga sudah punya 3 kaping kalau enggak salah, 3 kaping atau berapa hektar. Kemudian berkonsul ke kita, kita sampaikan idealnya harusnya dulu kalau terima uang zakat langsung dialokasikan. Ini kan sampai terkumpul zakat kan tahan dulu tuh sampai bisa beli kebun sawit, kan gitu ya, sampai beli kebun sawit. Nah, kebun sawitnya itu pun berkembang dengan sendirinya. Yang intinya bagaimana solusinya? Solusinya ketika itu disampaikan, sebenarnya yang paling besar berzakat di kampung itu juga bapaknya dia, yang paling besar berzakat, kemudian beli kebun tadi. Makanya saya sarankan sekarang dikira-kira saja. Dulu uang zakat yang terpakai beli kebun sawit itu berapa? Karena kan idealnya dulu harus dibagikan. Nah, dulu kan dibagikan. Harusnya berapa uang zakat yang terpakai beli kebun sawit dulu, itu kan harusnya langsung dialokasikan. Ternyata ditunda. Kemudian mereka musyawarah ya, musyawarah tentang tadi. Kemudian fakir miskin itu diajak musyawarah dan mereka lebih memilih mendapat hasilnya. Mereka lebih memilih mendapat hasilnya. Jadi ini delay, ini sudah namanya sudah kusut ya. Harusnya dulu tidak dikebunkan, tidak dijadikan ke kebun. Tapi kalau fakir miskin itu sudah rela ya, ketika diajak musyawarah dan mereka udah diajak nih, dikasih opsi kebun sawit yang dulu ini jatah kalian loh,
cuma karena ketidaktahuan kami, panitia, kami nggak kasih ke kalian, tapi kami malah beli kebun sawit. Sekarang kalian pilih mana? Kebun sawitnya diuangkan, langsung kasih zakat ke kalian, atau biarkan ada kebun sawit, kan ada hasilnya tuh. Kalau nggak salah plasma, kalau nggak salah ya, kaplingan plasma, sehingga kalian dapat bisa per bulan. Ternyata fakir miskin ini malah memilih lebih baik tidak dijual, tapi diambil. Kalau memang fakir miskinnya ini sudah mau seperti itu, ya sudah, maka ini tidak mengapa. Rasul bersabda, la yahilu madu merin muslimi ila bitibin nafsihi, tidak halal harta orang lain kecuali dengan kerelaannya. Zakat itu hartanya fakir miskin, hartanya fakir miskin, makanya harus dikasih, jangan ditunda-tunda ngasihnya. Itu harta mereka. Ada pun pengumpul zakat, itu enggak harta mereka. Kok mereka lancang memutarkan, membelikan yang lain, kok lancang? Itu enggak punya mereka, itu punya fakir miskin. Jadi kalau mau diolah, izin fakir miskin. Kalau seperti ini udah terjadi ya, udah jadi kebun sawit, diajak musyawarah, ternyata mereka pilih enggak usah jual, tapi hasilnya per bulan, ya tidak mengapa, karena pemilik hak sudah mengizinkan. Semoga ini dimaafi ya, banyak minta ampun kepada Allah Ta'ala, semoga ini bisa berjalan. Wallahu a'lam. Yang kedua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini, kita punya satu rumah. Seandainya kita meninggal, apa boleh kita wariskan ke istri selama dia hidup dan tidak boleh dikontrakkan dan dijual dengan perjanjian di atas materai? Kalau istri meninggal, baru boleh dibagi oleh anak-anak sesuai hukum waris yang syar'i. Sekian dulu Ustaz. Tapi pertanyaan kedua, boleh enggak dia punya harta satu rumah, namun kalau meninggal, apakah boleh kita wariskan ke istri? Intinya selama dia hidup rumah jangan dijual. Jawabannya tidak boleh. Jawabannya tidak boleh. Ketika meninggal, maka itu bukan milik mayit lagi. Hukum waris itu para ulama sebut hukmu ijbari, hukum yang sifatnya otomatis, hukum yang sifatnya Allah paksakan kepada seorang muslim, mau tidak mau, suka tidak mau, harus pakai hukum waris. Jadi ketika suami meninggal, maka langsung dibagi. Kalau punya anak laki-laki dan perempuan, maka istri cuma dapat 1/8, sahamnya cuma 1/8 dari rumah tadi. Ini yang benar. Cuma apakah bagi waris harus jual menjual? Nah, enggak juga. Kalau anak-anak tidak butuh, maka tidak usah dijual. Izinkan ibu tinggal di situ. Kita perlu tahu bagi waris ini konotasinya enggak jual menjual ya. Bagi waris dulu kita tahu saham masing-masing, setelah itu jual menjual teknis. Jadi kita sarankan pertama bagi waris, tapi enggak jual rumah. Kalau semua anak tidak butuh ya, enggak butuh urgen, jangan jual. Izinkan orang tua untuk tinggal. Izinkan orang tua untuk tinggal. Yang penting orang tua sudah tahu dia cuma punya hak, punya saham 1/8 di rumah, dan izinkan dia untuk tinggal di situ. Itu orang tua, itu ibu kita. Kalau kita mampu ya sudah. Pernah ada yang konsul ke kita, anaknya 1 laki-laki 1 perempuan, dia punya banyak aset, di list semua asetnya dicatat. Setelah bagi waris, kemudian anak laki-laki berkata, "Kak, saya kan, Ustaz, ini kan kita sudah bagi waris. Boleh enggak rumah yang nomor 1 ini kami kasih ke ibu kami? Kami kasih ke ibu." Saya tanya, "Kamu rela?" "Iya, Ustaz." "Kakak perempuan rela enggak?" "Iya, Ustaz." Nah, berarti deal ya. Berarti dari sekarang untuk aset nomor 1, enggak semua aset. Dia ada 13 aset kurang lebih atau lebih ya. Dari semua aset nomor 1 tok yang kita batasi, nomor 1 tok, ternyata anak-anak apa, melepaskan sahamnya, memberikan sahamnya kepada ibu. Berarti fix ya, ini saya saksikan, berarti nomor 1 rumah 100% punya ibu, dan jangan diganggu. Dan saya minta ibu langsung balik nama biar tidak diganggu lagi. Ini boleh-boleh saja. Nah, saya berharap seperti tadi ya, setelah bagi waris ibunya 1/8, izinkan ibu tinggal di sana. Izinkan ibu tinggal di sana. Kalau memang anak-anak mapan dan cukup, kalau ingin mengasih jatah warisannya kepada ibu, silakan. Ibu kita, itu ibu kita. Wallahu a'lam. Selanjutnya pertanyaan nomor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah anak hasil zina bisa menjadi ahli waris bagi ibunya? Perhatikan. Anak
hasil zina anak biologisnya bisa menjadi ahli waris bagi ibunya? Jawabannya iya. Kalau dari ibunya iya. Tapi kalau dari bapak biologisnya, dia enggak dapat waris. Bisa dipahami? Kalau dari ibunya iya, karena al-walad lil firasy kata Nabi SAW. Anak itu punya yang pemilik ranjang, alisnya perempuan, dia pun anak biologis ini dinasabkan kepada ibu. Dia dinasabkan kepada ibunya, dinasabkan kepada. Jadi nanti kalau nikah binnya bin ibunya, jangan bin bapaknya. Kalau dia perempuan nanti binnya bin siapa? Ibunya. Isa bin Maryam enggak bisa nasabkan ke bapaknya. Nah, jadi tadi ya, tapi kalau untuk ibu boleh enggak kalau ibunya meninggal anak biologis dapat waris atau tidak? Jawabannya dapat. Tapi kalau dari bapak biologisnya tidak ada, tidak dapat. Karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia la yulhaqu bihi wa la yaris, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak biologis ini anaknya la yulhaqu bihi, enggak boleh dinasabkan kepada si bapak, wa la yaris, dan tidak boleh saling mewarisi, tidak boleh dapat warisan. Ini bapak biologis, tapi kalau ibu iya, bisa mendapat waris. Jawabannya bisa. Wallahu a'lam. Pertanyaan nomor 4. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, mau bertanya lewat pesan ini karena masalahnya sangat urgent dan menimbulkan konflik. Dulu karena ketidakadaan ilmu dan kondisi juga masih ada tanggungan ayah, yaitu ibu yang sedang sakit, adik yang belum menikah, maka harta tersebut dipegang sama kakak pertama dan dikembangkan dengan cara riba juga. Tapi untuk saat ini harta tersebut sudah berkembang dan juga ribanya sudah lama dihentikan. Dulu juga akadnya tidak jelas dan tanggung jawab semuanya dilaksanakan oleh kakak pertama tersebut. Karena kesulitan ekonomi sekarang muncul permasalahan terhadap harta tersebut. Karena ada adik-adiknya yang ekonominya sulit mempertanyakan hal tersebut. Yang ingin Anda tanyakan, bagaimana nilai yang harus dibayarkan oleh kakak pertama tersebut ke adik-adiknya? Apakah sesuai nilai awal atau sesuai dengan aset yang ada saat ini? Ini saya tidak paham ya, maksudnya ini harta waris atau bagaimana? Ini PR dulu ya, karena saya pahami soalnya. Saya tidak paham dengan soalnya. Tapi selanjutnya terakhir di sini, misalnya seseorang mempunyai lahan perkebunan sawit 5 hektar dengan penghasilan 1 bulan sekitar 8 ton. Kalau dirupiahkan 18 juta per bulan. Sedangkan biaya perawatannya per 3 bulan sekitar 20 juta. Pertanyaannya, bagaimana hitungan zakatnya Ustaz? Tapi kalau zakat kebun sawit itu lebih ke zakat mal larinya, yaitu biarkan saja, ini kan tadi per bulan bisa 18 juta, jadi nanti ketika per bulan dapat hasil panen 18 juta itu biar pakai untuk hidup, untuk operasional tadi, perawatan, pupuk, biaya hidup, semuanya pakai. Berapa sisa dari 18 juta tadi, maka itu namanya surplus, itu namanya surplus. Dan biarkan seperti ini. Jadi zakat itu dari kelebihan harta, bukan dari pokok harta, tapi dari kelebihan harta. Jadi biarkan saja mengalir. Jadi dapat gaji per bulan, dapat jual panen ya, jual sawit per bulan, pakai untuk kehidupan, apa yang sisa biarkan. Biarkan itu terus sampai saldo kita, tabungannya itu sampai menyentuh nisab. Ini pertama. Kapan tabungan menyentuh nisab, langsung catat tanggal. Ini star haul. Jadi tadi biarkan saja ya, dapat 18 juta sebulan, pakai aja untuk perawatan kebun, untuk gaji karyawan, untuk biaya hidup, biarkan. Mungkin katakanlah ternyata sebulan sisa 5 juta, ini sudah surplus, yaudah biarkan saja.
bulan kedua 10 juta, biarkan saja mengalir sampai kapan tabungannya menyentuh nih nisab. Nisab sekarang, sekarang harga emas antam 24 karat itu 1.400.000. 1.424.000. Kita ngisi kajian zakat di sini dulu waktu itu 1.100.000. 1.100.000 1 gram. Sekarang udah 1.400.000. Maka nisab sekarang itu 119 juta. 119 juta atau cek sekarang berapa harga emas antam 24 karat 1 gram kali 85. Jadi dia punya kebun sawit. Biarkan tabungannya biar saja, sisa uang, kelebihan uang biarkan terus. Ketika saldo tabungannya menyentuh nisab kurang lebih 120 juta, langsung catat tanggal. Langsung catat tanggal, kalau bisa pakai Qomariyah Hijriah. Lihat bulan Hijriahnya, atau kalau pakai Masehi, langsung catat tanggal Masehi, bulan dan tanggalnya. Ini namanya star haul. Tunggu genap setahun. Nanti tahun depan kalau pakai kalender Masehi, contoh dia punya nisab itu ternyata pada tanggal 12 Agustus 2023, contoh ya. Maka kapan satu tahunnya? Satu tahunnya dikurang 11 hari, yaitu bukan 12 Agustus tapi 1 Agustus 2024. Nah, kalau sudah genap setahun, berlalu setahun, langsung cek tabungan. Oh, ternyata dulu tahun kemarin 120 juta. Maka dia sampai nisab ya. Udah tahun depan ternyata berkembang sudah di angka 150 juta. Maka dia keluarkan zakat dari angka 150 juta. Kalau ada punya cincin emas, perhiasan atau cincin yang berharga berlian dan lain, nanti dikonversi rupiah ditotal dengan tabungan tadi, nanti dibagi 40. Mencari 2,5% itu total harta bagi 40, maka sama dengan 2,5%. Itu dia caranya. Jadi biarkan saja mengalir, butuh operasional, gaji karyawan, hidup, bayar cicilan, biar sisanya, nah itulah yang masuk tabungan. Inilah dia yang ditumpuk-tumpuk-tumpuk sampai nisab, kemudian biarkan genap setahun baru bayar zakat. Wallahu a'lam. Azan? Oh, sudah azan-azan kalau begitu ya. Pegangan seorang mukmin, seorang mukminah yang paling utama adalah amalul salih, amal yang salih. Orang yang ingin selamat dari fitnah, orang yang ingin selamat dari mara bahaya, dia mesti berpegang teguh terhadap amal soleh yang selalu dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Badiru bil a'mal." Ini di zaman Nabi. "Badiru bil a'mal." 1400 tahun yang telah berlalu, Nabi memberikan nasihat kepada sahabatnya, "Badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil muzlim." Bersegeralah kalian beramal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan terjadi sebuah fitnah bagaikan malam yang gelap gulita. Apa kata para ulama? Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan fitnah itu seperti malam gelap gulita? Karena sulitnya bagi seseorang membedakan ketika fitnah itu muncul, sulit bagi seseorang membedakan yang mana yang hak, yang mana yang batil. Yang batil dikira hak, yang hak dikira batil. Yang sunnah dikira bid'ah, yang bid'ah dikira sunnah. Bagaikan malam gelap gulita. Sampai bahaya fitnah itu digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbi kafiran yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya." Sampai terjadi ketika itu seorang di pagi hari dalam keadaan mukmin, di sore harinya murtad. Di sore harinya mukmin, di pagi harinya murtad. Betapa banyak orang yang menjual agamanya ketika itu. Apa makhrajnya? Jalan keluarnya apa? Amalul salih, istiqamah di atas amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tempat pijakan kita ini. Hidup di akhir zaman, ingin selamat, maka berusahalah berpacu untuk melaksanakan pintu-pintu kebaikan. Fastabiqul khairat. Berlombalah kalian dalam beribadah.
Bukan berlombalah kalian dalam mencari harta, bukan berlombalah kalian dalam mencari istri, berlombalah kalian dalam mencari pekerjaan, berlombalah kalian dalam mencari rumah, tidak. Tapi berlombalah kalian di dalam mencari kebaikan, dalam beribadah. Makanya ketika kita misalkan lihat teman kita, saudara kita berpuasa misalkan, Senin Kamis, maka hendaknya itu menjadi cambuk bagi kita untuk berlomba dengannya. Ketika kita lihat teman kita ada yang mengkhatamkan Al-Quran sekali sebulan, maka itu menjadi cambuk, motivasi bagi kita untuk berlomba dengannya. Ada yang bersedekah, ada yang memberi makan anak yatim, memberi makan orang miskin dan sebagainya. Itu menjadi cambuk bagi kita untuk berlomba. Dan seperti itulah seharusnya kita. Ya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ketika menyebutkan tentang sorga, Allah mengatakan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam hal yang demikian itu, mencari sorga Allah, mencari ampunan Allah, hendaklah mereka saling berlomba satu dengan yang lain. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian. Sekarang ini orang banyak berlomba tidak untuk urusan akhirat tapi untuk urusan dunia. Padahal dunia akan kita tinggalkan. Makanya Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, apabila engkau melihat ada orang yang menyaingimu dalam urusan dunia, maka saingi dia dalam urusan apa? Akhirat. Dia menyaingi kita dalam urusan dunia, maka saingi dia dalam urusan akhirat. Dan campakkan dunia itu kepada dirinya, karena sesungguhnya dunia ini tidak ada nilainya di sisi Allah Azza wa Jalla. Idza ra'aita Allah yu'ti 'abdan min ad-dunya 'ala ma'asihi wa huwa la yuhibbuh fa inna ma huwa istidraj. Kalau sekiranya engkau melihat Allah Azza wa Jalla memberikan dunia kepada seorang hamba yang bergelimang dengan maksiat, padahal Allah Azza wa Jalla pasti tidak suka dengan maksiatnya, tapi tidaklah menjadi penghalang bagi Allah untuk memberikan kepadanya dunia. Kenapa? Fa inna ma huwa istidraj. Karena itu adalah istidraj. Apa istidraj? Allah berikan keinginan hawa nafsunya. Allah tunaikan ambisi-ambisi dunianya untuk pada akhirnya Allah beratkan, Allah sulitkan hisabnya dan Allah keraskan siksaannya. Itulah dia istidraj. Baik, kita masuk tanya jawab. Ada yang tanyakan? Ah, silakan. Nah. Berkurang. Jauh dari nisab tadi. Kata nanti bulan 2 maksudnya tadi tahun bulan 2 nisab. Jadi bulan 4 kita belajar. Kurang. Jadi bulan 6 kita baru menyampai nisab lagi. Nanti ya seperti itu terus di bulan 2. Nah. Mulai kita hitung di bulan 2 di bulan Matib. Saya akan buatkan ya. Di sini ada ulama silang pendapat. Ulama silang pendapat. Di sini nisabnya. Di sini nih sob, bagaimana kondisinya kalau ada orang dia misalnya dia menyentuh nih sob, gitu ya, kemudian turun, kemudian naik lagi, kemudian turun, kemudian naik. Nah, di sini pertama dia menyentuh nih sob tadi bulan 2 ya, bulan 2 Februari. Di sini grafiknya naik, di sini grafik turun, di bulan 4 tuh turun, kemudian di sini naik, di sini turun, kemudian naik, naik lagi. Katakan ini turun di bulan 4, pas pula ya, bulan 4 apa? April.
Kemudian ada turun di sini. Di sini naik lagi, katakan di sini bulan 6 gitu ya. Juni. Turun lagi, katakan dia turun September turun. Kemudian naik lagi, Oktober naik lagi gitu ya. Nah, ini bagaimana seseorang menentukan kapan dia harus start haul? Jumhur ulama, mayoritas ulama selain mazhab Hanafi, berarti dari mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, jumhur mengatakan, mayoritas ulama mengatakan kalau nisab itu turun maka haulnya di cancel, haulnya batal. Berarti kalau jumhur ulama seperti ini. Di sini kan harta naik star nisab, star haul. Di sini kan turun. Berarti cancel, jangan ngitung lagi. Kalau di sini kan asumsinya Februari, berarti kan Februari tahun depan harus bayar zakat. Februari tahun depan harus bayar zakat. Karena di sini turun, di April turun, cancel. Haulnya cancel. Kemudian naik di bulan Juni. Star haul, berarti dengan asumsi Juni tahun depan bayar zakat. Di sini turun lagi. September, oh cancel. Akhirnya tunggu Oktober naik lagi. Berarti asumsi kapan? Oktober tahun depan bayar. Ini kapan bayar zakatnya ini? Ini kapan bayar zakatnya? Paham enggak? Dari Februari estimasinya, estimasi Juni, estimasi Oktober, nanti turun lagi. Naik turun, naik itu. Ini kapan bayar zakatnya? Paham ya? Ini jumhur. Kemudian yang kedua, ini jumhur ya, mazhab Syafi'i pegang ini, MUI pegang ini, Basnas pegang ini. Kemudian ada mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi kurang lebih seperti ini. Turun naiknya harta di dalam rentang haul tidak diperhitungkan. Kuncinya ketika kita menyentuh nisab itu Februari, katakanlah 12 Februari. 12 Februari ya sudah, kita tinggal tunggu. Kita di ini fluktuatif harta, enggak usah dibahas, enggak usah dipusingin. Kita cuma fokus nunggu di sini. Kita cuma nunggu di sini Februari 1 Februari ya sudah. Ketika sampai di sini, kita langsung ini namanya genap setahun, kita cek saldo. Kemudian berapa saldo yang ada? Ternyata menyentuh atau lebih dari nisab ya sudah, maka keluarkan zakat. Dan ini Ustaz Aminur Baik sarankan yang ini. Dan banyak fuqaha sarankan yang ini. Bisa dipahami? Karena kalau yang pertama nanti tarik ulur ya, kalau yang untuk naik turun hartanya nggak stabil, tarik ulur. Bisa dipahami? Nah, lebih hati-hati pegang pendapat mazhab Hanafi. Wallahu a'lam. Nah, silakan. Kalau itu kalau dia menyentuh haul ya, Ustaz ya. Ya, kalau menyentuh nisab. Nah. Oke. Pada akhir ternyata di bawah, tidak berzakat. Tidak berzakat. Katakanlah ya, jangankan hartanya yang turun, hartanya stabil, emas yang naik apa? Emas. Kita nisab tahun ini dengan asumsi harga emas 1.400.000 1 gram. Nisab di angka 119 juta. Uang kita 120 juta. Stabil, enggak kurang, enggak nambah walaupun 100 perak. Berlalu setahun. Ternyata tahun depan emas yang naik, ternyata 1 gram 1.500.000. 1.500.000 kali 85 berapa? Cuk, ganti. 1.500.000 kali 85 gram. Seratus dua puluh tujuh. Bisa dipahami, uang kita stabil, enggak kurang, enggak nambah walaupun 100 perak. Tapi emas yang naik, maka kesimpulannya tahun depan harta kita di bawah enggak bayar zakat. Bisa dipahami? Baik, ada yang lain? Siapa? Yang nunjuk tadi. Mana yang nunjuk tadi? Udah, Pak. Ya, udah. Yang belakang tadi gimana? Silakan. Tadi yang di samping nunjuk, kok jadi yang di sampingnya? Mewakili gitu ya.
Gimana? Misalnya kita menabung di bank itu kan, kita beberapa tahun gitu kan, anggaplah selama 10 tahun gitu kan. Jadi dari 10 tahun itu kan ada bunganya besar. Jadi dari bunganya itu kita membangun kantor lain apa kontrakan gitu kan. Bunganya dipakai untuk kontrakan. Ah, lanjut. Ah, tip. Ini dirinci ya. Ini pertama, kontrakan tadi udah dibangun atau belum? Maksudnya mana yang lebih tahu hukum riba haram, sebelum bangun kontrakan atau setelah bangun kontrakan pakai bunga tadi? Sebelum tahu. Ini perlu diperhatikan. Jadi udah bangun kontrakan baru tahu hukumnya. Baru dengar audio Erwandi gitu. Saya pengen tahu, mana yang lebih dulu? Sebelum, berarti kontrakan udah kebangun ya. Baru tahu riba haram. Maka kontrakannya halal. Pemasukannya halal. Paham ya? Allah Ta'ala berfirman, "Faman ja'ahu." Ini beneran ya? Beneran ya? Taib. Allah Ta'ala berfirman, "Faman ja'ahu mau'izatun min rabbihi fantaha falahu masalam." Barang siapa yang dia sudah punya praktek riba, udah kaya gara-gara riba, udah kaya gara-gara sogok, udah kaya gara-gara distributor rokok, udah kaya gara-gara distributor khamar, ja'ahu mau'izah, baru datang sama dia dalilnya, baru tahu ilmunya, baru tahu itu terlarang, falahu masalah, maka keuntungan yang dapat halal. Falahu masalahu wa amruhu ila Allah, nanti tobat urusannya di tangan Allah. Faman ada faulaika humuz zalimun. Tapi kalau dia lakukan, dia udah tahu nih. Oh, dia udah tahu sekarang. Yang dia dapat itu halal. Tapi kalau sejak tahu diulang kembali, faulaika humuz zalimun, maka itu orang yang zalim, enggak boleh kembali. Makanya karyawan bank konvensional ketika dia kerja kemudian tahu hukumnya haram dan dipajak dan yang semisalnya, dia berhenti. Seketika dia resign kan gak bisa langsung berhenti, kadang-kadang ditawar resign sekarang ajukan berhentinya bulan depan, kadang berprestasi ditahan 3 bulan. Maka sejak dia resign, gaji yang dia dapat gak boleh lagi, karena dia sudah tahu hukum, gak boleh ambil gaji. Beda dengan gaji yang dia peroleh manajer bank, belum tahu hukum riba, udah kebangun rumah, udah kebeli kebun, udah beli mobil, baru tahu, baru dengar kajian Dr. Erwandi, baru tahu hari ini, dia berhenti, yang lama itu halal. Jadi tadi untuk yang tadi ya, untuk kalau dia udah kebangun dari uang riba tadi, udah kebangun rumah kontrakan, bunganya tadi, baru tahu sekarang, maka kontrakannya tidak masalah. Kedepannya nggak ada. Kalau nggak ada kepentingan, langsung tutup rekening. Bank konven itu nggak boleh ya buka rekeningnya. Ada hukum-hukumnya. Hukum membuka rekening di bank konven itu nggak boleh. Nggak boleh. Apalagi sekarang sudah ada pilihan ya. Yang berlabel syariah sudah ada. Walaupun wadiahnya, walaupun ada catatan, tapi yang mending lah gitu ya. Dan bagaimana kalau dia pegawai, dipaksa punya rekening konven, nggak apa-apa. Itu terpaksa buat, tapi ingat, jangan biarkan gaji mengendap di situ. Jadikan rekening konven cuma untuk lalu lalang gaji saja. Dapat gaji, kosongin, langsung pindah ke rekening yang berlabel emblem syar'i gitu ya, langsung pindah. Jadi hati-hati, tidak boleh berkampanye bikin rekening. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau terpaksa punya rekening konven dan selalu dapat riba, pisahkan. Riba itu enggak boleh kita ambil. Riba itu bukan uang kita. Itu bukan uang kita. Riba itu kita nabung di bank. Kita dikasih riba, bunga. Berbeda kalau kita posisinya kreditur, kita yang ngutangin bank, maka kita dapat bunga, paham ya? Berbeda dengan para debitur, orang-orang yang utang karena konsumtif, orang-orang susah utang di bank, mereka dipaksa bayar riba. Jadi uang riba kita itu, ini uang keringat orang-orang susah tadi. Kita nggak tahu siapa pemiliknya, makanya nggak boleh kita pakai. Makanya uang riba tadi diambil bukan punya kita, harus diberikan kepada fasilitas umum.
Dan kita ini bukan sedekah ya, kita ini mengeluarkan harta haram. Jadi jangan sampai ada manfaat yang dapat. Jangan pula dapat pujian gara-gara sedekah harta riba banyak. Enggak, ini enggak sedekah. Kita mengeluarkan hak fakir miskin tadi, orang-orang yang ditarik paksa bunga tadi. Tapi kita enggak tahu siapa yang punya, kasih ke fasilitas umum. Makanya kalau mengeluarkan, menyalurkan uang riba itu bukan sedekah. Jangan pula kosong dada pun ngasihnya. Nih, 50 juta. Padahal uang riba dia. Enggak. Jangan busung dada pula. Ini mengembalikan uang fakir miskin. Kita sedang bersihkan harta dan enggak boleh dapat pujian. Karena kita sedang mengeluarkan, kita sedang penebusan dosa kok dapat pujian. Ini enggak sedekah. Paham ya? Jadi ke depannya rekening-rekening konven itu kalau terpaksa punya karena kerja dan lain-lain, backup dengan yang ada label syariahnya. Jadikan itu cuma lalu lelang gaji, lalu lelang saja langsung kosong. Jangan biarin di situ. Kalau terpaksa dan ada bunganya, dikeluarin bunganya untuk fasilitas umum, untuk fakir miskin dan fasilitas umum. Dan jangan berharap pahala dari situ, apalagi berharap pujian. Karena itu bukan uang kita dan bukan sedekah kita. Tapi itu memang uang kezoliman. Fakir miskin yang tidak tahu siapa yang diperas keringatnya dari untuk membayar bunga riba tadi. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Mas, silakan. Ketika seorang muslim ingin membuat rekening konven, karena itu bikinnya waktu ya belum. Jangan dulu ya. Oh, nah. Ini untuk yang kedepannya. Ketika seorang muslim akan membuat rekening konven, walaupun dia komitmen dia nggak bakal makan ribanya bakal dikeluarin, komitmennya tinggi. Tapi masalahnya di mana? Masalahnya ketika tanda tangan kontrak, ketika ada klausul riba di sana dan dia setuju, di situ dia sudah menabuh genderang perang kepada Allah dan Rasulnya. Ini hukumnya ya, maka nggak boleh. Kalau bisa nggak boleh. Tadi kan kalau urgent, ini kan dulu udah kebuat, sekarang masih kepake. Nah, kalau itu dalam bisnis ya, biasanya dikasih contoh ketika orang punya rekening konven ini, ketika dia keluar negeri, ada beberapa itu harus disarankan pakai kartu kredit dan satu lain hal karena kerjaan dia tidak bisa menghindar, dia diperbolehkan buat rekening konven atau bikin kartu kredit tadi. Nah, katakan dia sudah lewat. Kalau sudah lewat sudah ada, baru tahu sekarang, maka tadi seperti tadi rumusnya, ketika masuk langsung kosongkan, jangan biarkan lama di situ. Yang pertama, yang kedua, sambil diajak relasi kita itu pindah ke pemakaian syari. Kalau bisa memang ditinggalkan yang konven tadi, pakai syari. Biarlah kita kena biaya admin terus, asalkan rezeki kita pasti halal. Karena dalam Islam harta itu tidak cukup cuma halal saja, tapi harus ada berkah. Harta halal saja itu bisa jadi musibah. Rasulullah SAW bersabda, "Inna hazal mal khadirun urbun." Sesungguhnya harta itu manis dan menggiurkan. Faman akhazahu bisakhawati nafsin murika lahu fihi. Barang siapa yang kerjanya benar, halal, dan dia mengambil harta tadi dengan tidak ambisius, memperhatikan fikih muamalah, diberkahi hartanya. Faman akhazahu bisyrafin nafsin lam yubarak lahu fihi. Tapi barang siapa yang kerja halal, yang dijual halal, kerja halal, cara benar, tapi dia ambil dengan cara ambisius, dia lebih mengutamakan keuntungan daripada hukum-hukum syariat, lam yubarak lahu fihi, tidak diberkahi hartanya. Halalnya iya, berkah tidak. Apa dampaknya harta halal tidak berkah? Rasul sebut kallazi yaqulu wa la yashba, seperti orang yang makan tidak pernah kenyang, semakin tambah semakin kurang, semakin banyak harta semakin kurang rasanya,
Semakin banyak harta, semakin takut miskin. Semakin banyak harta, semakin tambah pelit. Berarti tadi hartanya halal, iya. Berkah? Tidak. Jadi kita butuh halal dan berkah. Kaum muslimin wajib pastikan di hartanya halal plus berkah. Karena berkah ini mahal, halal gak cukup. Tadi contohnya hartanya halal, banyak kan orang yang kerjanya benar, tapi sibuk dunia, gak sempat ngaji, gak sempat baca Quran, gak kebuka Al-Quran, atau mau ngirim orang tua perhitungannya setengah mati. Istrinya bisa dibelikan jubah yang premium 1 juta. Ibunya lebaran tunggu sisa, istrinya gak kepake kasih kumi. Ini luar biasa. Kenapa dengan ibu udah seperti itu? Hati-hati dengan istri totalitas, dengan ibu wah luar biasa. Hati-hati. Jadi tadi rekan yang tadi gunakan sebagai lalang sambil diajak klien tadi pindah. Walaupun kalaupun kita matikan konven tadi dan karena mereka pakai konven kirim ke kita kena admin, kita pun yang tanggung di kala itu tidak mengapa. Itu demi dakwah, demi memastikan rezeki kita pasti halal dan kita cari berkahnya tadi. Yang mahal itu adalah berkahnya. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Tak ada? Wah, silakan. Hadiah ke guru. Nah. Ada izin. Ini gurunya pegawai atau swasta? Nggak, kalau guru pegawai negeri nggak boleh sama sekali terima dia, kecuali ada undang-undang yang membolehkan. Kalau guru swasta kembali kepada owner atau orang yang yang punya jam. Kalau pegawai negeri sama sekali nggak boleh, karena pegawai negeri ini izinnya susah. Kalau owner, kalau swasta cukup dari owner. Tapi biasanya untuk yang swasta ya khususnya, kalau sudah lulus sudah tidak ada ikatan, boleh-boleh saja wali murid kasih ke anak, karena memang udah nggak ada lagi mempengaruh nilai, nggak ada lagi tuhmatul khianat, tuduhan pilih kasih, pengkhususan atau nilai dimainkan, itu nggak ada lagi, kan udah nggak ada ikatan. Lain kasus kalau sekolahnya masih ada jenjang selanjutnya, sekolahnya masih punya lanjutan SMP-nya, SMA-nya, dia lulus SD tapi masuk SMP, atau dia udah lulus tapi adiknya masih sekolah, sama aja bohong, samanya tidak boleh. Kalau pegawai negeri total tidak bisa, kecuali ada undang-undang yang membolehkan guru dibolehkan dapat hadiah wali murid kalau sudah lulus. Kalau ini bukan guru saja, semua pemangku jabatan yang itu negeri, dia boleh dapat hadiah kalau ada apa? Undang-undang yang mengizinkan. Gubernur enggak bisa kasih mandat, enggak bisa. Karena ini masalahnya negara. Kalau negara instansinya levelnya negara, semua hadiah dan maslahat itu kembali kepada negara. Jadi jangan terpesona dengan ada ustaz, kita boleh enggak kasih tips? Karyawannya kerjanya pelayanannya bagus, ramah. Enggak. Kenapa enggak boleh? Jangan terpesona dengan ramah dan etos kerjanya. Apa kata Syekh Ibnu Utsaimin? Syekh, ada orang kerja datangnya tepat waktu, pulangnya tepat waktu, kerjanya maksimal. Bahkan kerjaan orang dikerjain, saking rajinnya. Kerjaan orang, dia guru bukan cuma ngajar. Waktu luang WC kotor digosok sama dia. Waktu luang nampak motor berantakan diparkirin sama dia. Disapuin, dipel sama dia. Ini guru plus-plus. Boleh enggak dikasih bonus? Enggak. Apa kata Syekh Ibnu Utsaimin ini, perhatikan. Sesungguhnya, dia bekerja dengan seperti tadi, dia sedang berusaha menghalalkan gajinya 100%. Itu bukan prestasi dalam Islam. Itu standar karyawan dalam Islam. Bisa dipahami? Bukan karyawan datangnya telat, pulangnya cepat, malas-malasan. Berarti dia tidak berusaha menghalalkan gajinya 100%. Paham sampai di sini? Jangan terpesona karyawan ramah senyum. Kan SOP. Ada kantor itu pertama karyawan harus senyum. Kalau enggak senyum apa? Laporin, kan gitu ya. Dia senyum disuruh, SOP. Jadi tadi sampai paham bahasa Syekh Ibnu Utsaimin ya.
kalau nampak karyawan yang super rajin, loyal, bagus kinerjanya, dia produktif, boleh nggak dikasih bonus? Enggak. Kenapa? Karena ini karyawan dalam Islam tuh ini contohnya, ini standar bawah karyawan dalam Islam. Jadi jangan terpesona. Itu nggak prestasi. Dia hanya orang apa? Yang berusaha menghalalkan gajinya 100%. Beda dengan orang kerja 8 jam, datang telat, pulang cepat, berarti kan dia kerja 7 jam. Berarti dalam 8 jam itu haram gajinya 1 jam haram, 7 jam halal, kan gitu. Berarti per bulan ya dikali tadi, dikurang-kurangi yang dia molor pada. Jadi tadi, dia tadi enggak, kalau ada dia berarti itu instansinya yang bagus. Itu SOP-nya yang bagus, wallahu a'lam. Kalau pegawai agak susah. Semua yang pegawai agak susah untuk hadiah, wallahu a'lam. Ada yang lain? Nah, silakan. Masalah rekening 6. Apa produk yang diambil? Pertama dipotong, kemudian bertambah dia. Pertama, ini produknya apa namanya yang diambil? Di bank syariah apa produknya tadi? Yang ada penambahan apa? Siapa yang pengalaman? Apa namanya? Mudorobah atau murabahan? Apa nama produknya? Coba bantu. Nama produknya apa? Mudorobah. Mudorobah. Bagi hasil ya. Kalau bank syariah, bagusnya akadnya kita ambilnya wadiah. Ya, tapi yang ada penambahan itu apa namanya? Selain wadiah. Bermasalah, paham saya maksudnya. Nah, katakanlah mudorobah. Mudorobah itu kan si nasabah ini selaku investor. Dia tanam modal. Bank ini selaku pengelola, ini cacat hukum di sini. Cuma permasalahannya kok bisa investasi itu tidak ada rugi, itu gimana cara? Investasi dalam Islam, semakin besar resikonya, semakin syar'i dia. Kalau ada invest, Pak, invest ke Ani ini 100 juta. Insya Allah selalu untung. Ini bahaya, ini riba ini. Kok bisa investasi selalu untung? Berarti tadi bermasalah. Itu kok bisa? Kalau kita ambil produknya mudorobah, kita pemodal, kita nanam uang, kita pemodal, atau tadi ada namanya murabahah ya. Kok bisa untung terus nih gimana? Di situ kita bertanyakan, di situ riba. Apalagi dijanjikan flat. Paham dijanjikan flat? Ada beberapa bank syariah, ini tidak semua cabang ya, satu cabang saja oknum, ketika ada investor tanam uang 5 miliar dan investor ini minta flat per bulan itu keuntungannya flat di angka 50 juta. Oh, ini kok bisa menentukan investasi yang mana? Investasi itu ya diambang untung dan rugi, kok bisa menjanjikan keuntungan flat per bulan bagi hasilnya? Ini riba namanya. Jadi hati-hati ya, produk yang safety di bank syariah tadi wadiah satu, yang gak ada pertambahan, gak ada pertambahan, gak ada perkurangan. Tapi kalau mudorobahnya yang lain-lain itu tidak boleh. Kok bisa investasi gak ada risiko rugi nih? Ini gimana caranya? Sementara Rasul bersabda al-kharaju bid-dhaman, peluang untung sama dengan risiko rugi. Peluang untung sama dengan risiko rugi. Gak boleh usaha tuh mau untung gak mau rugi, itu bukan Islam. Apa? Untung sekecil-kecilnya, modal sekecil-kecilnya, untung? Wah, ini tidak ada dalam Islam, bertolak belakang dengan hadis. Jadi tadi mudharabah itu bermasalah. Ini lama salat jadinya ya. Masih ada yang lain? Satu lagi lah. Simpan tuh besok. Ada yang lain? Silakan. Ustaz, ini berkaitan dengan bonus tadi. Bonus. Bonus dalam? Dalam kerja. Oh, dalam kerja. Nah. Bagaimana cara pembagian bonusnya itu berdasarkan persentase gaji sama bonus yang ada. Itu apakah diterima? Ini negeri atau swasta, Pak? Swasta. Swasta ya? Oh, swasta. Tadi ownernya tahu ya? Itu kebijakan GM biasanya, atau yang berwenang lah ya? Kalau itu swasta, bonus tadi boleh, karena itu pasti disetujui, paham ya? Disetujui. Memang ada kelebihan laba pas tutup buku, ada kelebihan laba, ingin memotivasi karyawan,
kemudian dikasih bonus. Itu insya Allah kalau seperti tadi gambarannya izin owner itu pasti sudah rapat direksinya, pasti tahu ya, itu halal nggak? Boleh. Boleh, itu izin owner namanya itu. Kalau owner sudah izin, boleh. SDIT ini misalnya, pemilik bilang guru boleh terima dia, boleh nggak guru dapat hadiah? Boleh. Boleh guru dapat hadiah. Asalkan jangan mempengaruhi nilai, kasih pengumuman. Silahkan beri hadiah guru kami. Kalau bisa kasih motor, rumah gitu ya. Catatan, hadiah tidak mempengaruhi nilai. Disclaimer, hadiah tidak mempengaruhi nilai. Jadi kalau kita guru jualan boleh nggak? Boleh. Tapi kalau wali murid sering kasih tender, tekankan, bu, ini jual beli ya, ini tidak mempengaruhi nilai. Disclaimer dulu, biar nanti nilai bermasalah jangan tuntutan. Gitu. Boleh boleh saja. Kalau swasta ini lebih gampang. Karena kalau sudah seperti tadi, ada Rasul yang izinkan. Ya kamu kalau dapat hadiah terima, tapi kasih ke saya dulu, biar saya pikirkan. Kalau saya kasihkan ke kamu lagi, ambil. Nah, itu kata Rasul. Karena Rasul selaku pimpinan paling tinggi, sah dia. Kalau negeri agak repot. Negeri tunggu apa? Undang. Tunggu undang-undang dulu. Kalau selagi nggak ada undang-undang, nggak bisa gerak. Wallahu a'lam. Kita akhiri ya. Simak pertanyaan untuk pertemuan selanjutnya. Dan ini juga ada PR 1 ya. Ini saya bedah di rumah. Ada yang tidak terjawab tadi, biar dipahami di rumah. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.